Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jang Tulen. Kali ini kita coba masang inverter, power inverter untuk di mobil. Jadi alat ini untuk merubah arus dari DC ke AC. Jadi ini kita tidak menggunakan, kita ambil ini alatnya. Ini kita beli di Shopee dengan harga 150.000 yang murah. Kita coba dulu Mas Bro, nanti kalau seandainya kurang awet kita ganti lagi dengan yang lebih bagus. Kita menggunakan screen ini second, kebetulan ada stok lama atau barangnya yang tidak dipakai, dan kita pakai kabel yang lebih bagus. Nanti kita coba pasang di dalam box sini aja Mas Bro, biar alatnya lebih awet, dan nanti kita sambung langsung apinya ke aki. Oke, Mas Bro, simak terus cara pemasangannya dan jangan kemana-mana supaya tidak gagal paham. Kabelnya kita ngambil dari sini, Mas Bro. Langsung kita ambil ke positifnya dan nanti kita pasang ini untuk di sini untuk pengamanan. Oke, Mas Bro, pengamanannya sudah kita pasang screen-nya. Lalu kita pasang di sini. Kita pasang di plus-nya. Oke. Apinya atau plus-nya sudah terpasang. Kita rapikan lagi dulu, Mas Bro. Sebenarnya ini Mas Bro sangat gampang cara pemasangannya. Jadi inverternya langsung kita ambil ke api atau ke baterai langsung. Jadi supaya apinya lebih besar dan stabil. Oke, Mas Bro, kita pasang untuk yang di dalam. Simak terus dan jangan kemana-mana. Oke, untuk masanya kita ambil dari sini, Mas Bro. Masanya sudah kita pasang di sini, Mas Bro. Tinggal kita pasang boxnya lagi. Ini keluarkan di sini. Oke. Simak terus prosesnya Mas Bro, dan sangat gampang ini Mas Bro. Alatnya sudah terpasang, kita coba hidupkan, menyala. Nanti kita coba tes dulu Mas Bro, kita tes menggunakan port apakah berfungsi atau tidak.